Pendakwah bebas Muhammad Ridzwan Lau Abdullah, 35 tahun, berpeluang meneruskan tradisi menyambut Tahun Baru Cina bersama keluarga asalnya yang bukan beragama Islam seperti tahun sebelumnya. Ridzwan yang mesra disapa Ah Sun di kalangan keluarganya turut membuat persiapan menyambut perayaan itu dengan menyediakan ampau untuk anak saudara dan tetamu yang berkunjung ke rumahnya di Rahang, Seremban, Negeri Sembilan. Memeluk Islam pada 29 Januari 2001, dia dan ahli keluarga akan pulang ke rumah keluarganya di Teluk Kemang, Port Dickson sehari sebelum sambutan perayaan berkenaan. Kongsi, kongsi, kongsi ni ya. Kongsi, kongsi, kongsi ni. Kongsi, kongsi, kongsi ni ya. Kongsi, kongsi, kongsi ni. 恭喜恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！